Sejumlah kendaraan pemudik sudah mulai memadati sejumlah ruas jalan, seperti yang terjadi pada di jalur Gentong Tasikmalaya, di mana kendaraan menuju Bandung mengular hingga 15 km. Dilansir dari Kompas TV, pada Senin 15 April 2024, kendaraan dari arah Tasikmalaya menuju Bandung mengular sejak dari Simpang 4 Penyusuhan, Kecamatan Ciawi hingga ke perbatasan Tasikmalaya-Garut. Kepadatan di jalur mudik utama Jawa Barat Selatan ini terjadi sejak Jumat lalu hingga di hari terakhir cuti bersama libur Lebaran ini. Selain karena volume kendaraan yang membludak, kemacetan yang terjadi di arus ini dipicu juga oleh kontur jalan kawasan Gentong yang banyak sekali tanjakan terjal. Setidaknya ada 4 titik tanjakan terjal dengan jarak yang panjang. Kondisi ini membuat banyak kendaraan mengalami masalah. Sejumlah mobil pribadi pemudik mengalami mogok karena bermasalah pada bagian kopling. Hal tersebut memicu kemacetan yang semakin panjang. Sementara pihak kepolisian tengah berusaha mengurai kepadatan arus kendaraan pemudik. Kepolisian memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2024 akan terjadi pada Senin 15 April 2024 malam. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga meminta jajarannya untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik ke masyarakat pada arus balik Lebaran 2024. Hal ini diungkapkan Kapolri di kilometer 70 tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat pada Senin 15 April 2024. Mudik dan balik sebagaimana tradisi yang selama ini kita harus amankan berdasarkan dari hasil survei Bapak Menhub yang memang tahun 2024 ini terjadi peningkatan. Mau tidak mau harus kita laksanakan dengan bersinergi dan seluruh stakeholder yang ada, baik dari perhubungan, dari jasa marga, dari jasa raja, dari TNI, Polri, dari jajaran Menko PMK, dan seluruh rekan-rekan yang lain. Kita lihat semuanya bekerja dengan optimal. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan bahwa sampai dengan hari ini, walaupun jumlah yang mudik dan yang balik jauh lebih tinggi, namun sampai saat ini semuanya masih bisa kita kelola dengan baik. Tadi dilaporkan oleh Dirut Jasa Marga bahwa di hari ini plus 3 dan H plus 2 dari sisi pengelolaan yang ada, jumlah yang balik ini termonitor bisa terurai dengan adanya keputusan WFA. Nanti malam adalah puncak dari arus balik dan harapan kita semua siap untuk memberikan pelayanan sehingga potensi kenaikan tadi sudah diprediksi sekitar 18% dari tahun 2023. Dan ini mau tidak mau menjadi PR, dan kita tentunya menghimbau karena Pak Menko PMK juga sudah mengeluarkan kebijakan untuk WFH, dan juga dari Dirjen Direktur Jasa Marga mengeluarkan kebijakan untuk memberikan insentif tambahan untuk mengurangi harga tiket. Mudah-mudahan apabila memang tidak harus malam ini, bisa memilih di hari berikutnya, di dua hari yang sudah diberikan. Ini untuk membantu mengurai. Namun demikian, apabila jalur tol tetap penuh, maka kami mempersiapkan jalur arteri untuk menjadi alternatif di titik-titik tertentu. Nanti akan kita buka untuk memberikan ruang apabila nanti terjadi kepadatan dan kemudian lalu lintas tidak bisa bergerak atau stuck, maka kita akan buka untuk masuk jalur arteri untuk beberapa waktu.
ini bagian dari upaya yang akan kita lakukan dan mudah-mudahan masyarakat bisa memahami ini. Kebijakan terkait dengan one way, kemudian kontraflow tetap akan kita laksanakan, termasuk juga pengalihan arus di jalur arteri juga tetap akan kita laksanakan. Ini mohon juga masyarakat bisa memaklumi karena memang itu harus kita lakukan agar baik yang akan melaksanakan baik, yang akan melaksanakan kegiatan di jalur wisata semuanya bisa terlayani dan